Loha, Mei, sedulur semuanya. Sama saya lagi, siap. Anu, sekarang ceritanya saya mau review. Soalnya saya habis beli dompet baru, sama pamer sedikit. Nah, beli produknya itu online kemarin. Jadi tak nyikir kita itu ini. Berapa waktu yang lalu tuh kan saya butuh dompet, akhirnya saya beli dompet. Nah, dompetnya itu dompet merek lokal, katanya terbuat dari kulit asli. Nah, kulit asli itu kulit asli itu apa ya? Pokoknya itu kalau dari refnya itu kulit asli. Nah, mereknya itu adalah Senja Leather. Leather. Yo, mainnya Senja kulit mulai ya. Nah, dan barangnya itu seperti ini. Nah, waktu datang itu mestinya plastikan ya. Soalnya waktu datang itu saya tidak ada di tempat tujuan. Nah, kan saya alamatkan ke suatu alamat dan saya tidak ada di alamat itu. Nah, makanya yang buka pertama itu teman saya. Nah, tapi plastikan cuma diundak sama ekspedisinya baik. Nah, akhirnya datanglah Senja Leather ini. Nah, mari kita lihat. Nah, ini waktu datang, kalau saya lihat di review orang lain atau maksudnya itu katanya nggak ada boxnya, langsung dompet. Nah, ini saya dapet. Nah, dompetnya agak gini nih, ini ada cuma ini stikernya nganu ya, kayak masih nggak simetris gitu ya, kayak waton ditempel gitu. Ini aja ada ketokan itu orang well gitu. Nah, ini ada logo senjanya, kalian cek aja senjaliter.com kalau mau beli. Nah, ini kita buka. Nah, ini dompetnya. Mau dikasih ini ya. Agak berat loh. Agak berat. Ini kotak ini aja udah dilemok-dilemok ya. Soalnya waktu saya order itu saya pesan ditutup supaya tidak terlihat. Nah, kayaknya mungkin tutupnya itu maksudnya ini kurang rapi sih menurutku kemasannya. Disingkirkan. Lalu kita lihat barangnya. Ini saya pakai sarung tangan yang resik. Wah, ini agak berat ini. Dan ternyata enggaknya kulit asli ini. Precious Leather, Leather. FYI, wah. Sorry tadi ada yang memanggil. Nah, kita lanjut. FYI, for your information, Precious Leather itu bukan terus Crazy Horse terus kuda gila itu ya. Itu Crazy Horse itu sebenarnya itu cuma istilah. Jadi itu Crazy itu ban kulit, nah, terus finishingnya itu dilakukan sama full grain yang dibersihkan, diamplas, terus dikasih lapisan lilin. Nah, itu menghasilkan kulit Crazy Horse. Nah, itu efek-efek jadi kayak gini kelihatan ya. Nah, efek-efek. Nah, ini. Nah, ini kayak kesan tua itu. Dan itu pakai lulun, pakai lilin khusus. Nah, ini lilinnya itu yang buat lapis itu kayak apa ya? Menguatkan serat kulit dari binatang itu sendiri itu loh. Nah, apalagi kalau waktu digosok ini. Lalu finishing untuk kulit Crazy Horse ini istilahnya, ini tuh bikin kesannya tuh kayak klasik gitu, apa tuh istilahnya, tua, bukan tuh apa, vintage ya.
Jadi soalnya tuh pembuatannya kalau crazy horse kan dari digosok sedikit terus itu loh modelnya. Nah, saya sendiri sih juga apa baru sekali lihat itu kayak, tapi enggak terlalu ahli dalam bidang perkulitan, kami cuma tahu aja ya karena mau beli domba ini ya. Terus ya ini kembali ke produknya lagi lah. Oh iya, crazy horse leader itu disebut crazy horse itu karena sering buat untuk pelana kuda itu loh. Nah makanya apa disebut crazy horse ya, FGI. Nah, ini kembali ke produknya lagi. Nah seperti yang dilihat produknya ini ada beberapa scratch ya. Ini ya dan enggak kelihatan nih. Ini ada kayak andeng-andengnya, dompet itu ada andeng-andengnya tau. Ini yang sini lebih banyak scratch-nya. Nah, kelihatan nah tuh. Kayak ada meletek-meleteknya lagi seratnya. Ya tuh. Dan kalau dibau pun baunya tuh kayak bau lilin lah, itu nih ada keringatnya menempel. Nah katanya kalau lebih sering dipakai terus lebih sering kena tangan itu akan menghasilkan motif unik atau yang sifatnya oh ini dompetku dompetmu, kayak punya ciri khas tersendiri tergantung pemiliknya. Nah kembali ke produknya lagi. Nah kalau dilihat jahitannya itu masuk rapi ya, nih lurus nih, nggak kayak apa dompet yang KW yang di apa ya, kalau orang Jogja tahulah apa yang tak maksud. Nah sana itu, nah terus dalamnya juga nih ada rifle. Terus panjangnya sekitar berapa senti ini? 18 17 atau 18 ya, hampir 18 senti. Lebarnya 9 sentinan, 9 sentinan. Ada 3 ruang, 1 2 3. Terus cup holdernya ada 1 2 3 4 5. 5 kali 3 15. Terus di sini ada logo produknya Senja Leader. Nah, ini cuma anehnya kalau di webnya itu, di displaynya itu contohnya itu ada logonya ini di luar, tapi ini saya lihat di luar enggak ada. Ya enggak masalah sih. Nah ini Senja. Nah terus kalau kalian lihat di sini apa ya namanya map atau lining untuk waktu menggoresnya itu masih ada nih, kayak apa guratan untuk menandai mana yang dipotong itu ada, kelihatan nggak? Kelihatan nih ya, nih ada kayak pensil, kayak bekas pensil atau apa ini. Terus corak anunya juga kelihatan ya, kulitnya ini. Nih nah. Ya kalau bagi saya ini sangat rekomendasi ya, maksudnya daripada kalian beli domba kulit yang ya maaf KW atau nganu cuma mikir merek, lah ini brand lokal yang bagus
untuk di koleksi atau di miliki. Soalnya nggak cuma dompet sih, dan dompetnya ada yang bentuknya yang lain juga. Maksudnya dompet kan yang mesti kayak gitu ya, nah, cuma ada yang pendek itu loh, cuma sekitar 14 cm, lebih pendek sekitar 14 cm-an gitu. Kalau saya pribadi nggak suka, lebih suka yang panjang karena uangnya tidak aku. Oh, ini ada juga nih bekas apa nih? Oh, itu malah unik ya bagi saya, malah bagus. Ya, kurang lebih begitulah yang saya ketahui dari senja leather, dompet kulit senja leather. Ya, begitu saja. Semoga bermanfaat. Silahkan ceknya, saya tuliskan di deskripsi. Terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.